Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Subscribe itu gratis ya. Oke rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kandang. Jadi di sini saya akan memberikan contoh kandang untuk di lahan sempit dan juga bisa digunakan untuk di dalam ruangan atau di dalam rumah. Nah, seperti apa kandangnya, modelnya seperti apa, prosesnya pembuatannya seperti apa, itu bisa nanti kita bahas sembari berjalan. Rekan peternak semua, untuk kandang diperuntukkan atau yang akan kita gunakan di lahan terbatas, kita bisa menggunakan konsep atau model kandang panggung bertingkat. Artinya ini bertujuan agar space-nya yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak, tetapi kapasitasnya bisa maksimal. Dengan kandang bertingkat ini, panjang 1 meter, lebar 1 meter, bisa ke atas sampai beberapa tingkat, dan itu artinya kita akan lebih menghemat space. Nah, untuk jumlah tingkatnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita mau, kita bisa sampai 4 tingkat pun bisa, tetapi kalau sampai 4 tingkat itu kita agak perlu menyiapkan tangga juga atau kursi yang agak tinggi, sehingga nanti akses yang lantai ke atas sendiri itu tidak terlalu sulit. Nah, itu. Kemudian masalah berikutnya adalah ukuran. Nah, untuk kandang-kandang yang ditujukan untuk areal atau lahan yang sempit, saya sangat menyarankan untuk ukurannya menyesuaikan saja dengan lahan. Jadi tidak perlu dipatok ukuran sekian-sekian, ayam sebaiknya sekian-sekian, untuk populasi sekian-sekian-sekian, itu tidak usah. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa menyesuaikan lahan yang ada. Jadi ukuran tidak usah jadi patokan, yang penting sesuaikan dengan lahan dan ayam tentunya tetap leluasa. Ya, kita buat kandangnya sesuai dengan lahan yang ada, nanti setelah itu baru kita letakkan ayam itu sesuai dengan ukuran kandang yang tersedia. Yang penting ayam tetap bisa leluasa bergerak. Nah, itu. Jadi jangan memaksakan harus panjangnya harus sekian, lebarnya harus sekian, tidak usah ya. Tinggal supaya tidak repot, rekan-rekan semua, lahan sempit bisa menyesuaikan dengan lahannya saja. Misalnya lebarnya hanya setengah meter bisanya, ya nggak apa-apa, dibuat setengah meter memanjang itu juga bisa, seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah tempat kotoran atau kohe. Nah, ini karena kita pakai kandang tingkat, jadi saya menyarankan untuk kohe ini benar-benar harus dipertimbangkan tempatnya. Jadi selain lantai kandang, kandangnya sendiri, per lantainya sendiri, kita akan menyiapkan juga tingkatnya untuk tempat kotoran ayam atau kohe. Nah, tempat kotoran ayam ini juga harus dibuat cukup cukup luas, sehingga nantinya saat kita membersihkan kandang itu bisa lebih mudah. Nah, seperti itu. Kemudian jangan sampai tempat kotoran ini atau tempat kohe ini bercampur ya, dalam artian lantai kandang sekaligus langsung tidak ada tempat kotorannya. Jadi tempat kohe ini di masing-masing tingkat juga harus ada, dan space-nya, ruangnya juga cukup, sehingga nanti mudah dibersihkan. Kalau memungkinkan membuatnya, dibuat saja agak miring ke depan, sehingga nanti pembuangan kotoran bisa tinggal diserok, ditarik dari belakang ke depan, sehingga itu akan lebih mudah. Nah, ini untuk masalah tempat kotoran. Kemudian yang berikutnya mengenai pintu. Jadi kalau kita berhubungan dengan lahan yang sempit, kandangnya yang juga tentunya menyesuaikan,
Jadi rekan-rekan semua bisa dilihat di video ini di kita. Jadi apabila memang space-nya cukup minim, artinya kita bisa memanfaatkan pintu untuk tempat pakan atau tempat pintu itu bukaannya atau daun pintunya kita bisa lubangi untuk tempat pakan. Nah, ini khusus untuk kandang-kandang individu yang biasa digunakan untuk ayam-ayam satu kandang, terutama untuk misalnya ayam-ayam bangko atau ayam-ayam hias dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita terapkan seperti ini. Jadi di pintunya itu bisa kita buat untuk cantelan wadah pakannya seperti itu. Dengan begitu, jadi space-nya itu bisa dimaksimalkan lagi. Lalu yang tadinya ini di kandang ini misalnya jadi dua, kalau dengan dibuatnya pintu ini untuk tempat makan, bisa kita buat menjadi tiga atau bahkan empat untuk satu lantai ini. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sedikit gambaran contoh untuk kandang ayam di lahan sempit model tingkat dan bisa untuk diletakkan di dalam rumah. Kalau untuk khusus seperti ini sudah aman kita letakkan di dalam rumah, kecuali yang bagian bawah. Jadi untuk lantai bagian bawah sendiri itu kohennya itu harus dibuatkan sendiri alas untuk menampung kohennya, karena kita tidak buat bagian bawah sendiri tidak ada laci untuk menampung kohen. Itu saja. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua yang sedang mencari model kandang yang bagus, yang sesuai untuk lahan sempit dan mungkin bisa digunakan di dalam rumah. Itu saja, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video pertanian terpadu selanjutnya. Terima kasih.